Pemerintah Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, kembali menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa pada hari Rabu 21 Desember 2022 di Aula Desa Mekarsari. Acara penyaluran tersebut berjalan dengan baik dan lancar hingga purna. Dengan membawa persyaratan fotokopi KTP dan KK, ada 216 KPM mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp900.000 per KPM dengan rincian nominal Rp300.000 per bulannya. Dan Desa Mekarsari pada hari ini, hari Rebo, tanggal 23 Desember tahun 2022, ya, melaksanakan pembayaran bantuan langsung tunai bagi 216 KPM dengan nilai pembayaran seluruhnya sebesar Rp78.680.000. Alhamdulillah, pembayaran berjalan dengan lancar, tertib, terkendali. Alhamdulillah juga tetap ya, menggunakan prokes ya, dapat berjalan. Mudah-mudahan harapan saya bahwa uang yang kami bagikan ya, berdasarkan Permendes nomor 8 nomor tahun 2022 ini dapat bermanfaat buat warga masyarakat ya. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan kayaknya harapan saya sebagai kepala desa sudah tidak ada lagi BLT, karena dengan adanya BLT pembangunan itu sangat kecil sekali ya, bahkan tidak ada. Nah, harapan saya untuk kemajuan Desa Mekarsari, dana desa sesadapat mungkin dapat digunakan 70% untuk pembangunan. Dari Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Ica mengabarkan.